komplikasi dari bulan Mei sampai bulan sekarang nih November. Saya praktek, saya jalani tugas sebagai ASN, tapi hak-hak saya tidak dikasih. Saya hanya mendapatkan gaji pokok yang tiap bulan yang kurang dari kata cukup untuk biaya transportasi, BBM, makan dan segala macam. Jarak dari rumah ke Malingping itu sekitar hampir 200 kilo saya. Itu sekali jalan, uang balik 400 kilo, butuh BBM dan biaya tol segala, sedangkan gaji hanya dapat gaji pokok yang satu minggu itu aja, satu atau dua minggu udah habis kayaknya. Tanggapan dengan kondisi si bapak tersebut ya, harus dirujuk ke rumah sakit seperti apa tanggapan? Ya pengen secepatnya Pak, pengen secepatnya bapak, ya saudara saya pengen secepatnya dioperasi, ditangani. Ditangani.